Selamat berlibur dan selamat weekend guys. Nah, kembali lagi di Ripuper Al channel guys. Jadi kali ini Ripuper Al mau bersih-bersih mobil guys. Maksudnya bersih-bersih mobil yang di interiornya guys. Jadi mobilnya ntar sama gua mau disemprot disinfektan supaya virus-virus atau bakterinya mati. Nah, habis itu setelah disemprot disinfektan pastinya gua lapin juga, dan itu kan rumahnya juga insya Allah aman guys. Jadi semprot disinfektan di dalam ruangan mobil, dan pastinya mobilnya dibuka-buka dulu ya pintunya ya, dibuka-buka dulu. Terus ntar kalau cairannya masuk ke jok, apa kena jok, itu kita harus buru-buru lap pakai kanebo, insya Allah aman. Nah, terus yang kedua, gue mau itu guys, mau vakum cleaner guys. Jadi yang karpet-karpetnya, yang di jok-joknya ada bekas makanannya, anak-anak buat ya bekas makan lah, ya kan bekas makanan, makan-makan cemilan. Jadi ntar gue semprot guys. Siapin dulu, yaitu apa? Alat-alat vakumnya, terus ini cairan disinfektannya sengaja dikit karena nggak nyemprot ruangan, jadi skalanya kecil. Nah, ini rollnya udah gue pasang di deket mobil supaya bisa penyemprotan dimulai. Terus habis itu ini NLG nih mereknya. Nah, ini semprot gun spraynya. Nah, ini sub, yaitu apa namanya, vakum cleanernya. Nanti setelah semprot disinfektan dilap dulu terus dibersihin. Nah, insya Allah aman ya guys. Nah, ini bagian-bagian mobilnya yang harus gua semprot disinfektan. Terus nanti ini gua rapihin dulu. Nah, yang kayak gini-gini guys, ini bisa nih dihilangkan pakai vakum cleaner. Oke, terus ntar dalamnya ya kita ini. Nah, di sini dalamnya ini banyak-banyak, ntar dikeluarin dulu. Ada bantal, ada Mbak Safa. Halo sayang Mbak Safa, tolongin itu Mbak, apa namanya, ini jaket ntar di rapihin dulu, jaket-jaket. Nah, tadi langsung ini naik ke sini. Iya, Mbak pintar ya. Mbak, bantuin Abi dong, apa bantal-bantalnya tolong masukin aku kamar kan dulu. Lagi naik ke WC. Iya, aku mau desinfektanin. Nah, yang kayak gini-gini guys. Ntar divakum bersih guys. Nah, ini bantalnya kita rapihin dulu, kita keluarin dulu ya kita. Nah, ini nih yang kayak gini nih, divakum bisa nih guys. Nah, vakum divakum cleaner. Jadi komponen apa, kursi tengah, terus ntar di bagian depan juga, wah yang kotor-kotor nih, di iniin dulu guys, dirapihin dulu biar mobilnya rapi. Nah, biar terhindar dari virus ya sama bakteri ya, amin. Nah, ini nanti komponen AC-nya kita naikin dulu karena
AC juga nggak dinyalain, mesin juga nggak dinyalain. Nanti kalau udah jeda 1 jam setelah penyemprotan dan vakum baru kita nyalain mobil untuk membuang atau menggantikan sirkulasi udara setelah disemprot desinfektan dan di vakum cleaner, guys. Nah, ini cukup dulu ya, guys, ya, komponen-komponen yang gua mau semprot desinfektan, mau disemprot mau di vakum cleaner bagian interior-interiornya, guys. Setelah gua jelasin semua interior-interior atau komponen-komponen yang di dalam mobil yang akan disemprot, nah kita langsung aja ya, guys, ya, kita mulai penyemprotannya. Don't go anywhere, guys, stay tuned. Oke, kita langsung aja mulai penyemprotannya ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk ke bagian tengahnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim, penyemprotan dimulai ya. Nah, ntar ini dilapin pakai ibu. Komponen-komponennya karena kena spray gunnya ya, kena spray gun, cuman aman lah karena tadi penyemprotannya juga enggak kenceng banget udaranya, jadi kita elap dulu biar kering sedemikian rupa. Nanti tinggal di semprot tinggal di vakum. Vakum juga kan mengeringkan juga, jadi so far sih oke. Semprot disinfektan di mobil itu so far oke, guys, no problem lah, tidak ada masalah. Nah, ini
bagian depan udah guys, bagian depan sudah. Kita lap. Kita lapin guys supaya benar-benar bersih, benar-benar aman. Kamu lap juga? Pinter pakai apa itu lapnya? Squishy. Wah, anakku pinter guys. Jadi dia ngelapin juga, bantuin abinya, bantuin papanya untuk bersihin jok-joknya. Oke. Nah, ini jangan lupa. Nah, oke guys. Dipakai semprotan gun spray untuk disinfektan, mobil juga udah kelar. Nah, kita mulai pakai vacuum cleaner ya guys, penyedotan yang kotor-kotor, debu ya. Kita mulai ya guys ya. Ya guys, kita siapin dulu ya guys ya, alat-alat vacuum cleanernya ya guys. Jadi ini alatnya guys. Nah, ini alatnya, vacuum cleanernya merek Sharp. Bentar, aku yang semprot nih. Oke, nah di sini caranya, nih cleanernya kita buka gini, ntar kabelnya ketarik guys. Nah di sini nih, tuh, ya kan? Nah, dah tinggal tergantung berapa meternya vakum. Jadi berapa panjangnya? Inilah ya, cukuplah ya, cukup. Ini udah disiapin ya guys. Nih taruh di bawah dulu ya, taruh di bawah dulu. Terus nah, ini buat vakum ini, nyemprotnya. So ini nanti ada alat ini guys, ini buat nyedot yang besar-besar nih, slot gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil, komponen kecil-kecilnya itu ntar pakai alat yang ini guys, pakai alat yang ini. Nah, ini ntar di bagian jok kita semprot-semprot ya guys. Nah, oke, okay. Jadi kita mulai pasang dulu ya guys. Kita mulai pasang. A few inches later. 2 hours later. Ya guys, langsung aja kita mulai vacuum cleanernya ya guys ya. Check it out guys. Ya guys, kita langsung vakum aja ya guys ya. Komponen seperti ya guys ya. Kotor-kotor seperti ya.
atasnya itunya deh. Nah. Hasil dari vakum di Cooper Al dan anakku tersayang. Yang itu udah belum? Siapa? Lihat dulu mana?